Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Salah satu upaya kesehatan masyarakat adalah pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan salah satu sasarannya adalah ibu hamil. Ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan triple eliminasi yaitu HIV, hepatitis B atau HBsAg, dan sifilis sekali selama kehamilan. Puskesmas Cibinong memiliki 3 wilayah kerja dengan jumlah 23 posyandu di Kelurahan Pakansari, 13 posyandu di Kelurahan Tengah, dan 18 posyandu di Kelurahan Nanggewer Mekar. Melalui posyandu, Puskesmas Cibinong membuat inovasi cek darah kehamilan di posyandu atau cerah kemilau untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan triple eliminasi bagi ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Cibinong. Ibu hamil cukup datang ke posyandu, melakukan registrasi, kemudian berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang berkompeten, lalu dilakukan pemeriksaan dasar ibu hamil. Setelah itu, ibu hamil yang belum pernah melakukan pemeriksaan triple eliminasi di kehamilannya saat ini dapat langsung diambil sampel darahnya di posyandu. Sampel akan dibawa oleh petugas ke puskesmas untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasil dapat diambil 1 hari setelah dilakukan pengambilan sampel. Setelah terlaksananya inovasi cerah kemilau ini, nampak dengan jelas peningkatan jumlah ibu hamil yang diperiksa triple eliminasi dari 733 menjadi 951 ibu hamil terperiksa. Bagi ibu hamil yang ingin memperoleh akses untuk pemeriksaan ibu hamil, silakan kunjungi posyandu terdekat untuk informasi lebih lanjut.